Kabar mengejutkan datang dari sosok putra pedangdut kondang Lilis Karlina, RD, 15, yang ditangkap polisi atas kasus dugaan pengedaran narkoba. RD ditangkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Purwakarta atas dugaan mengedarkan obat-obatan terlarang. Penangkapan RD dilakukan pada Minggu, 12 Maret 2023. Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain mengatakan bahwa penangkapan RD merupakan hasil laporan dari masyarakat. Lantas seperti apa sosok RD? Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunjabar.id dari berbagai sumber, RD diketahui sebagai anak Lilis Karlina dari pernikahannya bersama aktor keturunan Pakistan, Kieran Sidhu. RD diketahui lahir pada 12 April 2007, 15 tahun. Saat ini RD berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama, SMP. Ia tercatat sebagai warga Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. RD memiliki dua orang kakak dari pernikahan Lilis Karlina sebelumnya dan juga satu adik perempuan dari pernikahan ibunya yang terakhir bersama pengacara. Membeli narkoba secara online. AKBP Edward Zulkarnain mengatakan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 925 butir obat heksir, 740 butir obat tramadol, dan 200 butir obat trihisiphenidil dari RD. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari tangan pelaku I, lanjut dia, polisi berhasil menyita barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!